Napa rapi? Apa rapi sing ngarepi paling pembausi lho kowe paling. Bengok. Kuwi jane iso juget apa ora Pak? Juget. Mumpung ayo. Juket mu isu nopo? Nggih ngenten niku. Gak mbok gawe-gawe to. Mboten to. Ah, oh, oh, entas wae. Iki sakit to, Pak? Ya. Nggih. Tapi ya nek iso ya sosok wis pancen itu sudah menjadi style nih karena sing-sing undangke sing ngangkat jeneng kan ya memang stylemu gayamu ki apa adanya ngono lho. Jadi apa enenge omongan ya apa enenge. Iya. Ya kan ya ono kan ya sing sinden apa-apa ngono kan style kayak gawe-gawe kemayu-kemayu. Omongan digawe rada manja. One ya di po jadi one tipe nya sepot non balonku balonku ada lima dot terus terus pokoknya anulah mencari jati diri lah jati diri di panggung lah ya. Nah nek nek aku nyari di sawahmu ya apa yang nengi baik ya terus apa kui kui di cita-cita lah cita-cita cita-cita operasi wajah ya saya kan ini ngerti dewe toh cita-cita oh cita-cita ini aku ya jadi guru jadi dosen sing nyambung karo karir loh saya kan lo saya ngene lo kah kue kan saya kan jauh lebih lah doaan misal jauh minimal wis penggemar wayang di seluruh dunia lah terus bisa kelasnya dunia ngerti kau ketuga gitu. Oh my god wow ya kan biasanya nih wis rotok viral ngono kan duit kan minimal wis dia penggemar lah kue kan biasanya wis duit ngono kan kadang ya perawatan terus suntik putih irungnya di implan po di anu kae ngono kira-kira kuwi di cita-cita suntik putih apa raimu kan mbok apa ngono enggak eh jadi wis mensyukuri apa adanya mensyukuri apa adanya aku nyawang ngono kuwi kok kurang gayang kan ya enggak jane aku kuwi gak mau wedok kok males ngrawat awak kuwi jane yo iso diomong ngono Pak tapi lek aku duwe prinsip yo wes, apa enaknya sih nyai Gusti Allah? Yang penting lah ya adus, sabunan resik, kayak ngono. Lah ya no. Tapi kan ya namanya itu kan mau biasa. Oh, biasa. Ya gandeng saya kan terane namanya artis itu kan public figure. Ya jeneng artis itu kan jadi seniman ya. Cuma bahasa kerana artis naik bahasa naik awal dia kan seniman, om barang. Ya kan public figure kan dia buat menawa apa kue tampil neng TV tampil neng layar tampil neng media apa kue audien dan kita wahyu wah saiki kayu banget wah tuh banget ini tuh gak dicita itu aku udah iya tahu perawatan mas iya perawatan apa ya mau tuku krim cok paling kan aja lah kak go aktif ya kan abon go petah lah ngopo ora petah. Tah wis tok ora perawatan po yo. Ya kudune ya pomora yo ora nyetok putih lah pokoke ngono lho. Dadi nek pas ngene padana topeng. Lah nek ngene kan biasane nek raine tak putih sing raine putih hari nang kan foto ngene kan selih wah. No 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 no. Padane wedon malah. Ya sinden kok dandan. Lah nek kaya to sing artis-artis seniman sing dirubah wajahe karena dia ingin tampil perfect lah ning
panggung ngono lho. Mbok ngono kuwi dicita-cita ngono. Ya paling paling ora merawat lah Pak nek aja merubah. Oh ngono. Ngitung iki lho malah jenenge ae. Pupurmu ya anu kuwi pupur panggung ngono kuwi. Pupurku ya sing HP. HP ta kira FIFA nomor 4. Sing apik. Nah ya aku ya gumun kok aku ya kaya ngopo ini lah iku ya panggah klawu lho. Nek ya tetep kowe ardan-dan piye iki wis. Ini yang ini guys, jadi ini namanya orang yang mensyukuri nikmat dari Gusti Allah. Jadi apa adanya, orang digaya-gaya di panggung maupun keseharian. Itu keseharian itu keseharian, kawasan yang letak. Kadok aja mau kadok pasar ke telung belah ini. 15.000 yang beli masuk surga. Joro. Jadi ini namanya mensyukuri apa aja. Jadi umpamanya yang cair ya apa orang tidak ada orang jaya lah. Ijane cah masuk jane cah milenial iki jane. Kuwi gaya ndri kopral mana. Jane milenial guys. Milenial saiki wong yo zamane zaman milenial saiki. Umurmu piro to iki? Umur 22. Untuk umur 22 ku kan ayo. Wis jadi corone yo bocah yang milenial mulai menanjak ke dewasa. Corone yo upama rabi yo wis patut lah. Wis dijak tarung wis. Nek yo mung wis dijang mung corone jadi. Dereng. Jadi jomblo. Oke. Okay. Nek sapa sing arep pengen yo jomblo. Ya tapi tak jalan oke IG nih. IG. Instagram itu bodoh. Instagram itu IG. IG. Lah yang bahasa nih yang keren kan IG gitu. Nek IG kok IG? IG kira yo wong yo koyo ilatmu nih IG. Nek aku kan IG gitu. Baca. Jadi aku tak ya IG nih. Jadi apa kui jomblo orang di cara aja orang di pasangan lah. Tapi dua target menikah lah. Menikah ya. Kapan? Ada. Umur piro maksimal? 24-25. Jadi jenis ya pak? Lagi kan tahun setahun. Iya. Ya lu untuk lanang kan lu kan. Oh iso gempang kare ngene yo teko to. Hehe boy. Wah ya. Ampun semangat. Yo nih tapi kan namanya jodoh itu kan dirangati ya. Wong jodoh itu wis ora gagah perkara tampang, ora gagah wajah, ora gagah postur tubuh atau apapun, tapi yang dicari jodoh kan kemistrinya dapat ati, hati lan ngono to. Nggih, Pak. Ngono nah. Yo muga-muga nang itu. Ku nek mbok menawa nek para subscriber ku nek ana sing tertarik. Nggih. Karo kowe ra ngerti. Terus sing nonton paling umure 40. Wah, nontone dhewe channel iki antara umur 20 nganti tekan 40. Iki lek sing digawe konten umpamane Sarini apa? Lah kan Sarini to. Sombongan. Nenek kan bawa operasi, bawa suntik. Eh, lepo nyoku saiki sapa to sing nganti kae petugas kuwi ya wis kondang laris. Duit malah eneng. Ya minimal nek suntik putih, bobor kan ya pira to regane suntik putih. Ora kok pira regane. Lah apa? Ora srek piye nyapa kok. Ya kan kira-kira to. Ya glowing putih mesti. Kosokan aku wis. Lah kosokan nganggo watu nganti ra watu ro satrek ora resik. Nah, namanya anak muda kan termasuk kowe iki jane anak muda. Nggih, Pak. Ya, anak muda kan yo apa kowe harus perawatan yo namanya. Makane saiki ngene, yo jenenge kowe iki saiki kan yo orang banyak orang kenal. Oh my god. Wow. Nang panggung lho terutama ora
ora pas ngene nek panggung kan. Oh kae Mbak Eka deket. Oh rane kok Eka suco su prihat apa? Prihatin sih. Eka prihatin sih apa nyeloke Eka deket. Nah aku ya minimal ya perawatan lah ini. Nggih Pak. Soale yo senajan yo tenan ge somae yo maaf yo. Mohon desa ya sopan. Orang yo yo ning yo yo maune kan bayanganku ki omah yo minimal apa sekodone yo mlebu sithik mau pinggir dalan. Ya bayanganku, tapi ternyata yo masih 5 kilo, 7 kilo dari pusat kecamatan. Ini ya pas dengan wonge. Wong aku nek balik ya aku yo kadang bayangne rumahku kok adoh ning ya. Ameng-amengen ku lho Pak ambil balik. Suka dono isih mlebu, sing mlebu boleh. Ayo bayangne sampean. Tapi kan ya aja nonton penting aku kuwi. Wah repot-repot. Kan nggih iki maksudku. Tapi memang FM iki mriki, Pak. Terus ojo nganti kan. Wis berkecimpung ning dunia kesenian sinden iki hitungane wis lumayan tahun ya. Lumayan, Pak. Nah. Saka semester 1 sampai saiki semester 9. Iki terus kowe duitmu mbok nggo. Duit apa, Pak? Ya duit tanggapan, duit anu iki maksudnya mbok nggo. Mbok go apa ngono lho. Ya dino bayar kos. Terus ini akan mulai yo sekolah yo. Dari mau mau. Weh, masa? Iya. Wah, elok tenan. Terus apa sih? Jenenge tangi bayar kos. Terus sapi. Vizesha. Hoi. Nossa Senhora. Sapi ini pira? Tapi ini saat ini gue jenis mau tiga, ini satu mau dua jual. Wuh. Ini saat ini mau matang meleh. Matang meleh. Kalau sini tumbas itu, langsung berulang. Wuh. Jadi, gue balik sekolah biasa, Pak? Enggak, gue semester sih, Pak, gue tanu. Semester satu, Pak. Wuh, tekan saya lagi. Saat ini mau semester lalu. Enggak maksud, sampai semester berapa, gue anu? Semester 8, sampai saat lulusnya. Terus, kalau ini kan proses 9, jadi belum lepas. Oh, ini guys, ternyata Eka Getuget ini ternyata pinter ternyata. Tak kira itu ya udah standar nonton Bodi ini nonton otak ya kan kita biasa ternyata pinter. Hasilnya ninden itu sekarang Eka Getuget untuk sapi bakal telur. Sapi biasa apa lima sih? limosin ngerti dhewe. Sapi merah ngerti dhewe regane mulai gogel limosin regane piro. Terus duwe kendaraan. Kendaraane ya ora rasa-rasae. Kendaraane disuwekan karo sing duwe motor cilik. Warnane ya sing padha. Warnane ya padha, warnane ya coklat. Coklat. Ya termasuk mobil-mobil terbaru lah. Ya sampe saya wong ngatasé Eka wong desa, wong pelosok ternyata bisa membuktikan bahwasanya dulu aku iso sekolah di Negara. Apa kuwi nyambut gawene karire ape ternyata iso tuku apa-apa. Ya termasuk kan bantu wong tua kan ya. Termasuk Mbak. Itu gawe berapa? Loh, 2 sama adik. Oke nomor 1 sih. 1 WK. Oh iya Eka seni kan nomor 1. Enggak terus. Ya. Bapak ibumu ini apa ini seni? Bapak pengrawit, terus ibu mboten. Oh pengrawit. Bapak pengrawit. Pembuahan itu. Murni laras tapi sani pun dijualnya lumayan. Oh ternyata darah seninya mengalir dari bapak ibu biasa rumah tangga. Ya, muncul ide dalam arti neng panggung gocek-gocek ngono iki kowe sinau dari pelawak-pelawak sing wis senior apa yur muncul langsung dul saka angen-angenmu. Angen-angen Pak, wong saya enggak punya bahan lho. Sementara yang ditanya dikasih umpan tak jawab gitu aja. Enggak punya bahan sama sekali.
paling nonton gak seneng nonton galian tuh karena nggak belajar, karena seneng. Nggak niat belajar pun nggak, karena saya seneng nonton karena nih galian-galian nonton itu kalau seneng. Ya karo sinau lah kabare ya. Karo sinau bane. Oh ternyata nek megane ngono lho. Namanya wong dagel. Iya. Kowe nek rat guyu ra ngerti dhewe. Nek rat guyu lah. Lah ngono. Wah, iki penonton ora guyu. Nah, tapi kan namanya dagel kan duwe ana-ana carane iki ana urutane. Ana ABC-ne ra. ABC. Tapi karaktermu jangan berubah. Karena itu ya karaktermu itu kali. Tetapi semua nak kue, orang sah, orang sah tidak kau. Itu. Nah, ya. selama lockdown, kau di kesibukan apa? Kesibukannya ni, apa ni kau? Damel lagu jadi ni. Kau mau menyampaikan imajinasi. Masuk kau isang gaya lagu. Wah keren. Wow. Ternyata pencipta lagu. Wong ya ngomong iso-isonan. Lah tapi kan namanya karya kan yo angel gawe lagu itu ora gampang lho. Ora sing iso nggawe lagu ngono kuwi yo ora. Wis gawe pirang lagu? Tenan satu. Niku panggungan satu, dua, tiga. Mbak, empat niki. Wis gawe papat? Empat. Sing nyanyi kowe dhewe? Nggih. Kowe mbok diluncurkan ning ndi? Di YouTube tapi sing di dua belum. YouTube-mu? Tapi sing dua belum. Di channel video klip. Channelmu apa tuh jenenge? Eka Prihatin Uget-Uget. Eka Prihatin Uget-Uget. Engko tolong di-subscribe ya. Eka Uget-Uget Prihatin. Alah. Eka Prihatin. Eka Prihatin. Gantinan jeneng sing gampang ojo kedowo-dowo. Apa? Eka Uget-Uget ngono wae. Itu aja. Dadi luwih gampang. Diwe real, Bra. Really? Oh, yo kan real asah. Jadi ganti wae Eka Kutekus ngono wae. Wis sapro wis, Bro? 58. Lho yo kan wisan. Wis metu. Ora tangi gonten aku yo kan. Wis gawe wis metu iklan lho. Sudah. Pin wis metu. Pin belum. Tapi daftar. Belum. 6 bulanan paling ya, Pak. Ya. Mak, maksimal, Pak. Bulan 4 ku dolan. Ini sampai 4 bulan kok rata kok udah terulang lagi. Tapi lu minta kirim lagi. Tapi namanya YouTube ini subscribe ini harus nulis iklan yang betul gak bener. Sepenting video gue nonton. Mending nggak gue di channel lumayan loh nontonnya yang gue. Nonton gue kan dia pengus dia penggemar. Caranya gue makan itu dia penggemar. Eh, kudu lebih profesional lagi. Oh, nek kowe di channel ya dikembangkan. Yo kembang namanya kembangkan kan. Sementara satu minggu ini aku satu dua nek udah satu dua kali. Ya. Nek lu segep 3 sampai 4 kali. Itu profesional. Yo ngapa tok apa terserah kegiatanmu. Kegiatanmu sehari-hari kan tak masalah. IG mu apa jenenge? IG ini Eka Prihatin. Eka Prihatin. Eka Prihatin tok nganggo underscore apa pun enggak? Iya underscore Eka underscore Prihatin. Eka underscore Prihatin. Grup E petok. EP. Pengen underscore nae? Iya. Eka underscore Prihatin underscore EP. EP apa kuwi? Eka Prihatin. Kowe terus jenenge mulek kae. Dadi Eka underscore Prihatin underscore EP. Nah. Tolong di follow iki ID-ne. Di follow. Yo di follow ben ngerti kegiatannya Eka sehari-hari. Ngatur nggih guys, ini obrolan Jabar Jagongan bareng sama Eka Kedekat atau Eka Prihatin. Iya. Ada yang terakhir yang disampaikan kepada Pak Bayu atau Pak Anom? Mas Bayu, Pak Anom. Agar Mas Bayu dan Bapak Haji Anom Suroto mugi sehat selalu, panjang yuswa, hingga barokah. Sangat matur nuwun ngagem panjenengan, mugi-mugi panjenengan pinaringan berkah saking Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, ngaten terima kasih
kepada subscriber atau penonton di channel yang tadi jabar jagongan bareng sama Rika Budet. Semoga bisa menjadi inspirasi panjenengan. Tetap mendoakan Mbak Rika moga-moga sukses. Amin. Apa sing dicita-citakan bisa terkabul, kita lulus oleh S1 okay. Terus bisa mendang meraih ke S2. Oke, okay. Terima kasih Mbak Rika ya. Matur nuwun juga Pak DG sudah jauh-jauh sini sampai Blasuk dalane kaya nah, aku tak karo jagongan sih karo ngentake suguhane. Oke. Okay. Yo, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Mbak Rika ya. Canda tawa.